takalan. Oh, seret berarti satu dia. Tiga orang ditangkap dari penggerebekan yang dilakukan tim buru sergap Satuan Reskrim Polresta Kendari. Sementara satu pelaku lainnya berhasil lolos. Penangkapan tiga orang komplotan begal berlangsung dramatis. Salah satu pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat hendak ditangkap dan satu lainnya terjatuh dari tangga rumah saat berusaha kabur. Polisi juga menyita 6 sepeda motor hasil curian, rangka kendaraan roda 2, dan satu mobil minibus yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam paling lama 9 tahun penjara. Di salah satu perumahan di Kota Kendari, kami menemukan tempat persembunyian pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pelaku jamret yang selama ini kami cari. Ada 4 orang, yang satu orang berhasil melarikan diri saat kami lakukan penggerebekan. Dan hingga saat ini anggota kami masih di lapangan melakukan pencarian itu atas nama Pandi. Telah kami terbitkan DPO-nya. Kemudian 3 tersangka kami tangkap walaupun butuh waktu untuk melakukan pengejaran. Karena para tersangka ini dia naik di atas rumah dan lari di atap-atap rumah warga.